mewakili ini ya, manajemen di sini ya. Bawahnya lagi. Hah? Nah, ini mewakili lah ya. Di Aneka ini. Jadi intinya kami dari pihak Kecamatan Bintan Utara, kemudian dari TNI, dari Koramil Bintan Utara, kemudian dari Polsek menyampaikan edaran Bapak Bupati yang berkaitan dengan penekanan COVID-19. Ini giat apa nih Pak? Ini namanya giat justisi, justisi ya, penegakan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat berskala mikro. Jadi kami dari pemerintah Kecamatan Bintan Utara, dari Polsek Bintan Utara dan Koramil Bintan Utara, kami sifatnya mengedukasi masyarakat untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan dengan cara melaksanakan 5 langkah ya. Yang pertama, selalu pakai masker kalau keluar rumah, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas ya. Itu intinya sama-sama kita kebetulan ada surat edaran Bapak Bupati Bintan tertanggal 24 Mei yang intinya ini sama-sama ya, sama-sama untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bintan umumnya dan khususnya di wilayah Kecamatan Bintan Utara. Jadi kalau kita hari ini hanya sekedar himbauan aja dulu ini Pak ya. Himbauan dan mengedukasi masyarakat ya. Terus untuk penerapannya kesehatan. Penerapan yang apanya nanti kapan nih Pak dilaksanakan? Ke depan akan kita lakukan langkah-langkah penegakan. Iya, ya. Ada sanksi-sanksi nanti ya, akan perdaya. Kami sampaikan ke pimpinan. Untuk perdanya terbit baru kita bisa mengadakan sanksi. Oke, makasih Pak informasinya Pak ya. Oke. Saya masuk, kalau dipakai dengan betul. Ini dari luar, kalau dicabut, jangan ya.
Selesai dulu malam ini. Nah, kita ke posek dulu, minum-minum aqua nanti di kantor. Ini, Pak.